lu apa? Udah siang gini kagak narik, udah kayak orang kaya aja. Kagak tega bangunin Bang Juri. Deh, kasihan Devi, capek. Kalau malam dia kagak bisa tidur. Lagian lu, gua tahu lu doyan, tapi lu jangan minta diservis abis-abisan sama laki lu dong, kasihan. Eh, tentunya mama, Bang Juri tidurnya di sini. Bagaimana kita bisa begituan? Lu habis berantem ya? Bukan yang berantem. Mamang gue, adeknya emak nginep di sini. Tidurnya di kamar gue. Kirain. Jangan-jangan lu yang lagi demen di servis. Tahu aja lu. Mak. Mak. Buruan, Mak. Juri kebelet nih. Mak, cepetan aja, Mak. Tidak, Mak, di dalam. Tidak ada tuh. Nah, deh. Say. Emangnya adanya Mak kapan baliknya, Neng? Mang Dadang mau lama tinggal di sini, Pi. Soalnya dia lagi nyari kerjaan. Ini sayurannya, Mak, saya taruh sini ya. Iya, makasih ya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, ntar kalau Mang Dadang udah dapat kerjaan nih, Pi, kata dia mau nyari bini baru. Bini baru? Iya. Siapa yang mau cari bini baru? Saya, Pak. Wah, jangan-jangan kita berjodoh nih. Betul. Jangan. Jangan. Mang Dadang abis mandi ya? Iya, ada tamu. Siapa, Neng? Ini Pipi, langganan salon saya. Mang Dadang, Pi. Saya Dadang. Neng, pinjam sisir dong. Boleh, nih pakai aja. Nih, Mang. Adik mak lo tuh, Neng. Dadang. Neng. Neng. Duh. Kok kayak ngimpi nih? Gue kayak denger suara si Debi, tapi kayaknya kagak mungkin, Pi. Debi temen lo yang kawin sama Bulen tuh. Iya, lu bener. Dia kan kawin sama orang Amerika, tinggal di Amerika dia sekarang sama lakinya. Amerika. Iya. Masa lo lupa sih sama gue? Dev! Debi! Ya Allah! Lo jadi bodoh! Lo di sini sekarang ya? Iya, kita berdua kan pengen nyari kerjaan di sini. Makanya begitu pulang Indonesia, gue langsung ke salon lo. Oh, lo mau ngelamar kerja di salon? Apa laki lo mau narik bajaj? Ngapain lu miat-miat begitu? Kayak cacing kepanasan. Lu mau kencing, Mak? Di sana ke kamar mandi, ngapain lu nungguin gue? Barusan Juri mau masuk, mau masuk duluan. Makasih ya, Makasih ya. Yuk. Mau kerimbat atau mau tutup rambut? Mana cincin susu gue? Bang, mau masak? Lucu banget sih, Bang. Bang Devi kangen banget ya sama Abang. Devi seneng banget bisa ketemu Abang lagi. Iya, gue ngomong ini. Maaf ya, Mbak. Kita kagak ngelayanin orang yang minta-minta. Makanya lu jangan suka ngeganggu orang. Lu kemari alesan lah mau ngangetin susu. Udah gitu bawa bayi titipan lagi. Itu anak gue, Neng. Anak lu, Dev. Lu. Aduh, nyulik anak orang lu, gimana sih lu? Tenang, Mak, itu babysitter. Kalau
gua punya cucu begini, hidungnya mancung, senyumnya manis. Ding 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 ding. Ngomong-ngomong, anak lu udah berapa sekarang? Neng, maaf ya kalau gue ganggu. Enggak, Dev, sini. Gue seneng kok bisa ketemu lo lagi. Loh, kalau lo seneng ketemu gue, ngapain lo kayak mau nangis gitu? Maaf, Dev. Gue cuman inget, gue inget waktu kita pertama kali ketemu. Lu kan masih gadis sih. Iya. Lu belum punya laki. Terus abis itu lu punya laki, lu kawin. Terus gak lama lu bisa punya. Punya apa, Neng? Punya apaan? Kapan sih gue bisa punya anak ya, Dep? Anaknya si Debi. Nang ning. Gue tahu, Dep. Gue mesti sabar. Tiap malam kalau Bang Juri ada di atas gue cuma bisa ngomong dalam hati, ya Allah, sabar, sabar. Tapi sampai kapan gue bisa sabar, Dep? Udah 5 tahun gue kawin, kagak dapet. Lo udah periksa ke dokter kandungan? Ya ampun, Dep. Periksa ke dokter kandungan kan mahal. Laki gue kan cuma tukang bajai, duit dari mana? Gue tahu. Gimana kalau gue anterin lu sama Bang Juri buat periksa ke dokter kandungan? Biar gue yang bayar. Ya, mau ya? Bener, Dep. Bener. Gue mau, Dep. Bagus. Tapi, apaan? Lu takut sama dokter? Bukan. Apa Bang Juri takut sama suntikan? Gue takut keselamatan dokter. Soalnya dulu gue kan pernah telat datang bulan. Terus gue diperiksa sama dokter kandungan. Dokter itu hampir aja kena tonjok Bang Juri. Gara-garanya kenapa? Ya itu abis gara-garanya gue disuruh buka celana dalam sama tuh dokter. Selamat pagi, Mang Dadang. Selamat. Piye? Mana bayinya? Ada di rumah lagi sama babysitter. Gimana, Neng? Lu udah nanya sama Bang Juri? Udah. Nah, kalau gitu sekarang tinggal gue bikin janji sama dokter buat kalian berdua. Nggak usah deh, Dep. Emangnya kenapa? Kata Bang Juri, kita kagak usah periksa ke dokter kandungan. Bilang aja si Juri takut dinyatakan mandul. Yeah.
Juri, Juri, emangnya lu takut apaan sih kalau diperiksa sama dokter kandungan? Hah? Bukan gue, Wong, temen gue. Temen lu yang mana? Eh, temen lu kan bisa dihitung pakai jari. Ucup, Said, udah. Ya temen gue yang kagak mau diperiksa sama dokter kandungan. Gue gak ngomongin gue. Gue gak mandul, Wong. Gue kan oke-oke aja. Nih, Bang, cobain jamu yang ini aja. Jamu apa nih? Buat ngatasin kemandulan Abang. Orang bilang gue kagak mandul. Ya, itu sih terserah lo berdua. Gue juga gak maksa kok. Gue cuma pengen ngebantuin lo sebagai temen. Emang ntar yang diperiksa apaan sih, Dep? Ya dokter nanti periksa itunya lu. Lu udah aja lu disering tahu diperiksa. Oh iya? Sama dokter siapa? Ih, bukannya sama dokter. Tiap malam gue diperiksa sama Bang Juri. Gue tuh, Wan, ngomongin temennya si Sae, tahu. Situ bilang temennya situ. Sekarang bilang temennya Said. Emangnya kenapa sih temennya Said gak mau dibawa ke dokter kandungan? Mumpung ada yang bayarin. Emang dia takut apa? Gua gak takut! Mak, saya pengen nanya, Mak. Emang benar Mang Dadang mau cari bini baru? Ngapain lu nanya-nanya? Emang lu naksir sama si Dadang? Saya cuma nanya doang, Mak. Emang ada lowongan gak? Ngapain lu nawarin diri jadi bininya si Dadang? Lu kan bapaknya laki. Iya, Mak. Tapi kalau Mang Dadang memang mau sama saya bersedia kok minta cerai dari suami saya. Jangan takut, Mang Dadang. Saya memang barang bekas. Tapi body masih kayak baru kok. Belum turun mesin lagi. Soalnya suami saya kan jarang pulang. Dan kalau pulang gak pernah nyentuh saya tuh. Emangnya ngapain sih lo pakai ke dokter kandungan segala? Iya, Bang, kata si Debi, ntar kita berdua kan diperiksa sama dokter. Nah, abis itu ntar dokternya bakalan ngasih Oneng obat penyebar. Penyebar, penyubur, on. Emang lu kagak malu diperiksa sama dokter kandungan? Ya malu sih, tapi kalau entu bisa bikin kita punya anak, kenapa tidak? Aku ikut kan, gimana? Enggak. Gue mah oke-oke aja. Lu tuh yang kudu diperiksa. Gue sih gak punya masalah. Bang Juri kagak mau diperiksa sama dokter. Tuh kan, gue bilang juga apa, dia takut dibilang mandul. Udah siap belum? Gue kayaknya kagak jadi berangkat, Dip. Soalnya Bang Jurinya kagak mau diperiksa. Gitu sih. Gak ngerti gue. Bang, udah siap belum? Bang, Abang ikut diperiksa kan? Enggak, gue nganterin doang. Mampet lagi, Sus. Iya, Dok. Panggil tukang ledeng ya. Iya. Masa mampet lagi? Minggu kemarin udah kamu betulin, sekarang mampet lagi. Maaf, Dok. Saya... Kalau kerja yang bener dong. Ada pasien, kamu keluar dulu ya. Dok, ini teman saya yang saya ceritain minggu lalu. Saya kirain... Maaf. Pak Bajuri dan Ibu Oneng, silakan duduk. Ah.
Kata Ibu Dewi, Bapak dan Ibu punya masalah kesuburan ya? Bini saya dok, saya cuma nganterin doang. Iya. Kata dokter, masalah apaan sih? Dokter bilang lu punya masalah kesuburan. Ih, bukannya Oneng bang, emak. Emak, iya deh, tuh gara-gara kucingnya Pohindun kencing di pot. Ya udah, tanaman emak pada mati. Jangan so tau lo, kucing gak ada hubungannya sama masalah kesuburan. Pak, sebenarnya kucing sangat berbahaya bagi wanita hamil. Betul kata ibu, makanya jangan deket-deket ibu dengan kucing. Tuh kan bang. Maksudnya, itu bisa terjadi karena gangguan organ tubuh. Seperti sumbatan dalam tube itu. Jadi kalau mampet, pakai alat itu ya dok? Bang, jadi takut bang. Bukan, begini pak. Selain masalah fisik, gangguan bisa terjadi karena ketidakseimbangan hormon. Misalnya, hormon FSH, LH, progesteron, dan estrogen. Mungkin ibu kekurangan estrogen. Tuh kan bang, kalau abang di atas mulu, Oneng kan jadinya sesak napas. Itu artinya Oneng kurang estrogen. Oksigen. Bapak, sekarang saya mau periksa. Maaf dok, kan saya udah bilang saya cuma nganterin doang. Saya mau periksa ibu. Silakan bu, naik tempat tidur. Titip dok. Duduk bang. Pokoknya abang tenang aja, dokter Hamzah paling ngetop. Iya dah, iya. Maaf bu, tolong buka celana dalamnya. Saya malu dok. Abang tenang. Dok, kok pakai senter segala? Biar kelihatan jelas. Geli dok, geli banget. Fuzair ditakdirkan untuk tidak bisa menikah sampai tua, Mak. Jangan dia ganggu lagi anak Ambo si Mariati. Bunden pamit ya, Mak. Iya, Nak. Nasi sudah menjadi bubur. Tapi aku memang pembawa sial, Bang Saiful. Setiap kali aku mau nikah, Bang, pasti calonku mati. Si Mariati hanya untuk Zairuddin seorang. Saya nikahkan dan kawinkan Aris. Kenapa kok kasih mereka tinggal di sini? Kau masih memikirkan dan berharap untuk bisa menikah dengan si Zairuddin? Mau dikasih makan apa kau? Kita tuh harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Tenggelam kapal Pak Burik di bioskop Indonesia. Perjalanan ke mancanegara. Sekarang saya sudah ada di Korsu Bazar, dan ini juga adalah salah satu bazar tertua di kota Tashkent. Mencoba hal-hal menarik dan mengenali budaya setempat. Mirzo Ulugbek, seorang ilmuwan yang menemukan peta bintang dan juga menemukan pola dunia. Perluas wawasanmu tentang dunia bersama Jelajah Dunia di channel Eat and Go. Ini dia yang pasti kita cari. Rumput laut juga dapat mencegah kanker, menurunkan berat badan, mengurangi gejala hipertensi, serta mampu mendetoks kulit kita. Ini yang akan memberikan kita berbagai tips-tips hingga beragam cara dalam membuat dan menggunakan sesuatu. Nah, begini nih hasilnya. Kesan vintage dan klasik. Ini dia, The Tutorial di channel Insert.
berkelana mencari ilmu tentang Islam. Di tempat ini ada sekitar 500 bangunan yang semuanya terbuat dari tanah liat. Dan uniknya, bangunan-bangunan ini tingginya ada yang mencapai 11 lantai. Mempelajari berbagai macam tempat sejarah dan kisah-kisah Islam. Kota Tarim melahirkan orang-orang yang saleh sampai hari kiamat. Inilah keberkahan doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Musafir di channel Hasana. Ada apa, Pak? Dokter ngasih ginian buat apaan ya? Buat sperma Bapak. Ah, yang benar. Iya, Pak, untuk periksa kesuburan Bapak. Ses, saya kan kemari cuma nganterin doang. Silahkan masuk ruang itu, bawa sampelnya. Tapi, ses. Silakan masuk, Pak. Silakan. Silakan masuk. Sus, saya gak bisa, Sus. Bapak mandul ya? Ah, enggak. Mikirin aja sesuatu, Pak, biar Bapak merangsang. Ustaz gak perlu khawatir. Suster. Kenapa lagi? Bagaimana saya bisa terangsang? Yang keingetan wajah suster terus. Hasil tes ibu menunjukkan bahwa ibu punya masalah pembuahan. Tuh, oh. Lu jangan sok tahu. Dokter nggak bicara masalah buah-buahan. Iya kan, Dok? Betul, Pak. Maksud saya, proses pematangan telur kurang lancar. Kudu direbus apa digoreng, Dok? Sel telur kurang siap untuk dibuahi karena ada gangguan hormon FSH. Tapi menurut penglihatan tingkat progesteron, ibu kelihatannya subur. Terus kita kudu ngapain nih, Dok? Istri Bapak lagi subur. Jadi ibu harus minum obat penyubur ini. Dan saya sarankan agar Bapak dan Ibu harus sering melakukannya setiap waktu selama 24 jam. Terima kasih. 22 juta. Maaf, Dok. Dip, mahal banget sih. Kan bukan tagihan, Neng. Ini hasil analisa sperma suami ibu. Berapa, Dok? 22 juta. Tuh kan, Neng, gue gak mandul. Jumlah sperma gue 22 juta lebih banyak daripada penduduk Jakarta. Hebat, Pak. Perhitungan sperma Bapak rendah, di bawah standar. Bapak lagi stres ya? Kan saya udah bilang, Dok, saya cuma nganterin doang. Namun, Pak, sperma Bapak masih memadai. Maaf ya, Dok. Saya masih bingung. Bingung kenapa, Bu? Entu, Dok. Entu tadi suster bagaimana caranya bisa ngitung-ngitung sperma laki saya? Saya permisi dulu ya. Tunggu dulu. Katanya Mang Dadang pintar ngebetulin barang yang udah rusak. Barang situ kan sudah antik, sudah tidak bisa diperbaiki. Maksud saya mau ngebetulin mixer ini. Nanti saya kasih imbalan loh. Jangan takut, Mang Dadang. Thank you.
nopo? Dadah, dadah loh. Makasih ya, lu udah nganterin kita. Pokoknya makasih deh buat semuanya. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan gue doain biar usaha kalian berhasil. Oke? Iya. Makasih. Ya udah deh, Vi, Neng, gue balik dulu ya. Iya deh. Makasih ya. Iya. Lu dari tadi? Iya. Gue mau lu kramasin sama Diblo, ya Neng? Iya deh. Emang mau usaha apaan sih lu? Lu minum pelnya? Obat apaan tuh? Penyebar apa penyubur, Bang? Allah. Mak mau pergi ya, Mak? Kan gue udah bilang. Iya. Gue mau nengokin si Mina di rumah sakit. Lu mesti ikut. Paling gak bisa, Mak. Emang kenapa? Emang kenapa, Bang? Kan ada langganan lu pipi di sini. Oh iya. Terus lu ngapain berdiri di situ? Emang kenapa, Mak? Lu mesti antar gue. Bang Juri juga kagak bisa, Mak. Emang kenapa? Bajai bensinnya habis, Mak. Nggak ada duit buat beli bensinnya, Mak. Iya, iya. Terus gue gimana? Mendingan, Mak, naik taksi aja ya. Duitnya? Ini duitnya. Lihat, Mak. Ini lucu. Nah, obatnya diminum. Oh iya. Ih, bentar ya. Ada si Pipi yang lagi mau keramas. Ya bentar aja. Ini kan suruh dokter. Bang, tapi ntar abang kagak boleh berisik ya. Berisik apaan sih? Ya abang kan kalau ente suka ngeluarin suara. Iya, iya, gue ngerti. Lu juga jangan berisik. Iya, Neng kagak pernah berisik, Gi. Apaan lu? Lu kan kalau lagi enak juga suka ngeluarin. Neng! Neng! Ngapain sih pakai dikunci-kunci segala, buka? Mak, mereka lagi pakai resep dokter, Mak. Resep dokter? Yuri! Yuri, buka pintu! Eh, ngapain sih di kamar gue? Yuri, enggak ngapa-ngapain, Mak! Buka dong, buka! Lu anterin gue? Mak kan katanya mau naik taksi, Mak. Sayang duitnya. Gue beliin bensin. Buat bensin badai lu. Kembaliannya mana, Mak? Buat gue dong. Jadi, bensin badai dulu. Apa sih lu? Neng, harus dulu dong. Ntar aja, Vi. Gue keramasnya kalau udah beres aja ya, Bang ya. Iya, yeah, maksud gue rambut gue yang lo keramasin dulu. Baru deh lo pakai resep dokter sama laki lo gitu. Abang ngapain sih buru-buru amat? Ntar yang nganter emas siapa? Si Ucup. Ayo, Ucup. Kesini. Ayo, Ucup. Kenapa sih? Ini kan kamar kita, bukan kamar Mak. Iya, kamar kita sih kamar kita. Cuman ada yang ngeliatin. Siapa sih? No! No! Oh!
kan bukannya main bola. Oh iya, lu lagi pakai resep dokter. Mas kosong-kosong ya? Lu udah aja. Aduh, bangun lu. Aduh, ngapain sih bang? Kita yang mesti pusing-pusing cari tempat buat begituan. Lu tuh lagi subur. Lu udah minum obat. Ya kita lakuin sekarang yuk. Di sini. Ih, yoga. Kok kalian berdua duduk di belakang baja? Permisi ya. Yes. Saya mau ngaca. Soalnya kaca di dalam terlalu gelap. Oh iya iya, enggak apa-apa. Tambah 2 mili. Udah deh, Bang. Oneng pusing nih, Bang. Abang ngajak Oneng lari ke sono, lari kemari. Oneng udah capek, Bang. Lagian no, si Pipi nungguin di dalam, mau diblow rambutnya. Abang cuman pengen punya anak, Neng. Oneng juga, Bang. Sorry, Neng. Lu abis ngamasin gue, masa lu tinggalin gue begitu aja sih, Neng? Ya ampun. Bukannya gue mau maksa lo nih, cuman gue pengen banget rambut gue diblow. Mana? Lu layanin Pipi dulu deh, gue ke rumah Pak RT. Pertandingan ditunda. Buruan tuh gue nungguin tadi di diblow. Neng, jangan sedih dong. Enggak, Pi. Gue kagak sedih. Gue cuma Neng, udah jangan sedih. Dengerin, lu tuh masih muda. Lu tuh masih punya waktu banyak buat bikin anak. Lu tuh kayak kayak kecil aja sih, mas lagi tuh nangis. Neng, Mang Dadang pada ke pasar, pada beli celana. Numpak angkot, nanti jurusan mana? Gampang, Mang. Mamang jalan ya, lewat gang kayak biasa. Terus Mamang ke jalan raya. Ntar Mamang naik angkot jurusan Tanah Abang. Kalau begitu, Mamang berangkat dulu ya. Emang tunggu dulu. Ada apa? Tuh Roland di jenggot belum dilepas tuh. Mang Dadang pergi ke pasar ya? Iya, barusan dia kan ngomong. Mang Dadang pergi ke pasar berarti artinya? Iya, berarti Mang Dadang mesti naik angkot. Maksud gue, berarti kamarnya kosong, iya, ya kan? Iya, Pi. Kalau Mang Dadang pergi ke pasar, berarti kamarnya itu kamarnya. Berarti kamarnya kosong. Abang, Bang, kamar kita udah kosong. Pipi, aduh, kayaknya mah, Mamang teh kudu sembunyi. Memangnya kenapa sih, Mang? Kayak dia ngejar-ngejar aja. Memang iya. Mang Dadang! Mang Dadang! Where are you? Mang Dadang! Mang Dadang kagak ada di sini, Pok. Neng ngendi ta? Neng. Tunggu dulu, bentar. Apain lagi sih? Gua ambil tipnya emak biar Pipi enggak kedengeran. Kalau lagi musik, ya.
Pertandingan dimulai. Beres kan? Sekarang Bibi gak bakal denger ambil suara lu yang berisik. Iya, iya, iya. Iya, Bang. Gimana, Bang? Udah selesai kan? Berarti Oneng bisa ngeblowin rambut ayah ya, Bang, ya? Sorry. Abang. Donin sama Neh. Neng, lagi ngapain? Oneng lagi ngerokin Bang Jurima. Apa? Lagi ngerokin Bang Juri. Juring? Si Dadang kemana? Aduh. Dadang lagi keluar, Mak. Tapi Oneng belum, Mak. Iya, Bu. Si Dadang kemana, Juring? Neng, masih kosong-kosong. Habis ngapain? Pakai resep dokter, Mak. Terus si Dadang kemana? Teh, saya mah butuh obat sakit kepala, yuk. Terus kenapa, yuk? Tadi, sewaktu ngumpet di kolong tempat tidur, menghindari kejaran janda gatel, tahu-tahu kepala saya kajedot terus. Seperti apa resep rahasia di balik masakan khas Nusantara? Kenapa disangrai? Apa fungsi disangrai? Yuk kita cari tahu di Rahasia Dapur Nenek di channel Eat and Go. Jangan sekali-kali kamu jatuh cinta. Dunia luar itu sangat kejam. Kamu ya yang ngerjain dia. Oh, jadi lo sama Marco bertanggung jawab atas kematiannya Doni? Iya. Kalau itu arwah yang datang buat balas dendam. Kamu, Doni! Doni! Dia cuma pengen pergi ke pesta ulang tahun sekolah, Bu. Sekali lagi ibu bilang, kamu gak boleh pergi, kamu harus tetap tinggal di sini. Ini semua untuk kebaikan kamu. Ibu! Ibu! Temui gue di gudang sekolah malam ini. Ternyata lu tuh bukan tipe orang yang setia sama kawan. Petaka pesta di ulang tahun sekolah. Di bioskop Indonesia. Ini dia, panggung yang tidak ada batas untuk tampil dan berekspresi dalam komedi. Baju anak gunung, nyanyi anak DKT. Siapa saja dan dari mana asal pesertanya pasti seru. Saya dari Lampung Utara, JBS. Singkatan dari? John Bob Seno. Katanya Bandung, kenapa jadi Mas Kuret? Kan bisa aja Kang Kuret. Mari kita lihat penampilan mereka di panggung komedi di channel Tahan Tawa. Berita unik dan menarik dari 5 selebriti pilihan yang pasti sangat menghibur dan membuat Anda penasaran. Top 5 di channel Insert. Thank you.
Mang Dadang.